Lihat ini sobat. Sekarang sudah ada Boboiboy Galaxy di kota Sakura men. Yang bergabung adalah Boboiboy Water, Boboiboy Gempa. Oke sobat, balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Redo nih sobat di channel Tukang Gigi Gaming ya sobat ya. Alright men, jadi nih sobat, dalam kesempatan kali ini kita akan memunculkan Boboiboy Galaxy di kota Sakura men, yaitu adalah Boboiboy Solar, Boboiboy Halilintar, Boboiboy Air, satu lagi adalah Boboiboy Gempa ya sobat ya. Kita akan memunculkan keempat Boboiboy Galaxy ini di video ini men, sekaligus ya kan. Oke, Bang Redo akan langsung membuatnya dan menunjukkannya kepada kalian tentang Boboiboy yang begitu keren ini men. Di sini siapa yang suka Boboiboy, komen di video ini ya sobat ya. Dan kita akan langsung buat Boboiboy di dalam rumah ini guys. Kita ganti dulu bajunya ya. Wah, ini pasti akan GG banget ini cuy. Pertama-tama kita bikin Boboiboy apa dulu ya. Kayaknya kita akan coba buat Boboiboy apa ya, Boboiboy air dulu yang pertama ya sobat ya. Oke, kita buat dulu Boboiboy air men, atau disebut dengan Boboiboy water ya. Di sini kita ganti dulu kostumnya. Kostumnya yang mana ya? Ini dia casual wear autumn 2 ya sobat ya. Nah, nanti ada lagi kostum-kostum yang lainnya. Oke. Kita buat dulu yang water ya. Topinya juga jangan lupa, kita memerlukan topi. Hair accessories, kita pilih yang bacanya cup, lalu max kita pilih yang namanya adalah passiver ya sobat ya, untuk aksesoris topinya guys. Oke, kita perbocilkan dulu ukurannya. Kita kecilin dulu ukurannya karena Boboiboy itu bukan orang dewasa ukuran badannya guys ya, melainkan sebesar ini men. Wow, mantap jiwa cuy. Tinggal kita kasih warna dulu ya. Kita kasih warna dulu men. Di sini Boboiboy water tentulah warnanya warna biru ya. Warna biru, dan celananya berwarna hitam ya sobat ya. Seperti ini men. Untuk topinya warna biru semua ya. Biru, biru. Oke, lalu langsung kita ke max. Untuk maxnya kita ubah ke tanduknya dulu. Besarin, diputar, dipipikan, ditinggikan, lalu dikeataskan ya sobat ya. Seperti ini men. Oke, mantap jiwa, kita panjangin. Nice, udah jadi dong untuk tanduknya si Boboiboy water ya sobat ya. Gokil men. Jadi Boboiboy water kita sudah jadi ya. Ini adalah Boboiboy yang pertama. Tinggal 3 Boboiboy ya. Kita langsung saja ke homeboy. Kita langsung aja ke part ya. Kita susun di sini saja ya sobat ya. Kita coba susun di sini. Kita kumpulkan di sini. Lalu kita ke gear dulu. Nah, di gear ini kita ganti kostumnya ya sobat ya, menjadi kostum ninja. Ninja, supaya nanti Boboiboy tadi kita tinggal cuman cloning saja ya sobat ya. Nah, seperti ini nih. Oke, kita akan cloning si Boboiboy water ini men, menjadi 4 ya. Oke, ini 2 3 4. Nice. Malah atraksi mereka nih tadi. Oke, kita kembalikan dulu gearnya. Kita kembali lagi ke boy ya sobat ya. Ini sudah ada 4. Oke, kita ubah satu persatu ya. Selanjutnya kita buat apa lagi nih sobat? Kita akan coba buat Boboiboy solar ya. Nah, untuk Boboiboy solar, Bang Redo akan ubah saja di bagian sini ya. Oke, ini Boboiboy water tidak usah kita ubah. Boboiboy solar kita ubah di sini ya. Di sini ini kita akan menggunakan kacamata ya. Kita ambil dulu kacamata kita. Kita ke sini. Ambil kacamata yang sunglasses 4 ya sobat ya. Seperti ini men. Setelah seperti ini kita giniin kacamatanya. Glassesnya kita ubah menjadi warna oranye ya men ya. Warna oranye. Oke, topinya kita ubah menjadi warna putih.
lalu warna abu-abu seperti ini. Untuk bajunya kita ubah menjadi warna putih, celananya warna oranye, men. Wow, kita coba lihat dulu di part ya, kita kesini lagi. Nah, topinya agak kita merengkan, men, karena Boboiboy Solar ini topinya mereng ya sobat ya. Kita bikin 15 saja. Oke, seperti ini. Yang maxnya jangan lupa juga ya, 1, 2. Oke, nice. Oke, wow, ini belum ke tengah kali. Tengah kan, sip. Mantap jiwa, ini Boboiboy Solar sudah jadi. Dan Boboiboy, oh, jetpacknya hilangin dulu guys. Jetpacknya hilangin dulu. Selanjutnya kita akan buat Boboiboy Halilintar ya. Yang untuk ini aja ya, kita ubah ya, Boboiboy Halilintar di sini. Kalau Boboiboy Halilintar kostumnya berbeza ya sobat ya. Kita ganti dulu. Untuk kostumnya kita ganti kostum yang rider ya, rider jaket yang seperti ini, nice. Setelah seperti ini kita rubah warnanya menjadi warna merah, men. Untuk baju warna merah, celana pas warna hitam, baju warna merah, sip. Untuk topi kita ubah menjadi warna merah juga ya, merah semua ya guys ya, sip. Kita bikin dulu senyum. Oh, nice. Nice. Setelah seperti ini, untuk ukurannya nanti aja ya. Kita bikin dulu Boboiboy. Oh, bentar. Ini kan Boboiboy Halilintar. Dia harus memiliki apa namanya tuh, memiliki api lah ya. Enggak pula api namanya. Inilah kita kasih ini. Pen light ya namanya ya, pen light. Lalu pen light-nya ini diubah menjadi warna merah ya, supaya menggege seolah-olah itu adalah Halilinskuy ya sobat ya, Halilinskuy men. Sip. Oh, kamu nantilah kita kita ubah dulu yang ini ya. Kita yang ini selanjutnya akan kita buat menjadi Boboiboy Gempa ya guys ya. Ini Boboiboy Gempa ini yang agak ribet sedikit ya. Boboiboy Gempa, untuk bajunya bukan yang ini ya guys ya. Untuk bajunya Boboiboy Gempa ini yang mana ya? Ini Bang Radio juga sedang mencari ya. Bukan bagian sini berarti. Untuk Boboiboy Gempa Winter kah? Nah, ini dia guys. Untuk Boboiboy Gempa yang ini ya. Tinggal kita ubah warna pakaiannya menjadi warna hitam sobat. Hitam. Nah, yang inilah agak keabu dikit nih. Lalu bajunya warna merah yang ini. Sip, mantap jiwa. Untuk topinya kita ubah juga, topinya kita ubah menjadi warna hitam. Semuanya warna hitam ya. Sip. Lalu selanjutnya adalah untuk topinya ini digeser dulu, men. Kita geser dulu topinya ya ke belakang. Nah, karena Boboiboy Gempa itu di belakang. Lalu Boboiboy Gempa ini dia memiliki yang namanya apa namanya tuh, tangan-tangan gempa ya guys ya. Berarti kita ke item right hand, lalu pilih yang namanya itu, kita coba cari dulu ya. Mana dia ya guys ya, tangannya yang cocok itu mana ya? Ini kita coba cari ya guys ya. Kita bikin satu-satu aja dulu ya. Bang Redo lupa namanya ini guys. Oke, terus Sweet Cave ini guys. Oh ya, Sweet Cave ya, Sweet Cave man. Oke, sip. Sweet Cave ini kita ubah menjadi warna hitam. Lalu agak kita pendekin dikit, gini seperti ini. Panjangnya udah pas lah ya. Kita ke atas kan. Ini sih menggege nggak sih? Nah, sip. Nah, yang bagian kiri juga harus dikasih ya guys ya. Sweet Cave juga ya namanya ya. Sweet Cave berwarna hitam. Giniin, panjangin dikit. Ke atas kan terus. Kita seimbangkan ya. Kita simpan. Nice. Oke guys, kita sudah dapat 2 Boboiboy ya. Nah, udah dapat nih 4 nih. Oke, kita ke check shop, kita perbocilkan lagi ukurannya ya guys ya.
Aduh, cuman satu dapat, coy. Nah, ini kita ajak lagi kalian sini. Oke, nice. Keren sekali sih, ada banyak sekali boboiboy kita nih, guys. Keren gak tuh adik-adik? Adik-adik terkedik-kedik sini, siapa yang suka boboiboy Galaxoy, men? Komen ya, guys ya. Oke, ayo boboiboy yang dewasa ikut sini. Kalian harus dibocilkan dulu badannya ya, guys ya. Nah, sini. Aduh. Ini kecil. Aduh, malah begitu lagi. Kamu diam dulu. Nah, ini kita gendong. Sip. Nice, gokil, men. Ayo ikut dulu sini. Sip. Wow, lihat ini, sobat. Sekarang sudah ada Boboiboy Galaxy di kota Sakura, men. Yang bergabung adalah Boboiboy Water, Boboiboy Gempa, Boboiboy Halilintar, dan Boboiboy Solar, men. Wah, keren sekali adik-adik berada di kota Sakura. Wah, Boboiboy ini kalau melawan Yakuza bagaimana ya, guys ya? Kita akan coba eksperimen ya. Boboiboy lawan Yakuza, kira-kira siapa yang bakalan menang nih, guys? Coba kalian komentar di bawah ya, guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi, bye-bye.